Saya tentunya seorang wanita normal yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin punya keturunan. Saat ini usia saya 37 tahun, di tanggal 20 Februari tahun 2020 ini tadi, saya 37 tahun. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku, sampai puluhan-puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya dipitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja. Saya tentunya seorang wanita normal yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin punya keturunan. Saat ini usia saya 37 tahun, di tanggal 20 Februari tahun 2020 ini tadi, saya 37 tahun. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku, sampai puluhan-puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash.
Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual. Saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya dipitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja.